Cuma apa ya di office ya? Kan jalan. Pak Min, di Pak Min. Aku kurang rasa. Troli Pak Min. Bahan lebok ini. Wah, Kabupaten Klaten. Kedudukan kolawang medis akan telur kami bakar rosok sukowo kampung. Sampai satu dari putra Klaten di dalam ASK Papa almarhum Haji Prantoro MH, Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten, Sampun Katimbalan Maraksuan ing Pangayunan ing dinten Jumat Pahing menika Juli kalih ewu sewelas ing Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kula miwas sedaya para rawuh pitados bilih almarhum nedahaken priyagu kahmat almarhum Bapak Haji Prantoro MH. Awit kasenipun almarhum Dr. Rikolo Sugeng. Awit kasenan menika liwat kabecikan menika ugi peswanipun almarhum Bapak Prantoro kasebat minangka sedo ingkang kula mboten kados pundi sanggalane kula kulawargo saged ketahui sakeluarga saged kinten saged mangertosi dumugipun pati sabab pati menika wonten kuwasanipun Gusti Allah ingkang yang pinanggih kados pundi dumugipun pati atam sarana liwat wanci sedaya kolawan berkalis ingkang wonten kang beri wonten astani perusahaan. Awit menika kula suwun para keluarga saged enggal menurut rasa sumawa menika ngiklasaken kisuwanipun pati para keluarga ingkang soleh lan soleha. Keluarga miwah sedaya mudha kedah ingat lan tabah.
Kulo ugi nyuwun sedaya kesayangan gesang almarhum dipun lestarekaken. Pasrawungan liwat paseduluran saugi saged dipun jagi minangka dadi bahan kabekti dumateng tiyang sepuhipun. Salajengipun boten katalumpen kula minangka sungguh kulawarga ageng pemerintah Kabupaten Klaten miwah sedaya kadang ingkang rawuh saestu. Ngaturaken atur pilung sumbawa awit prastawa sedanipun almarhum Bapa Dr. Andes Haji Pantor MM dumateng para kulawarga kananda. Kairing mantengi pantun mugi pisuwanipun almarhum dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Dipun ampunten sedaya dosa kelakatanipun miwah kapapanaken wonten kasuwargan jati kagem sak lami laminipun. Amin amin ya rabbal alamin. Mekaten ibu bapak sedanten ingkang saged kula matur minangka sedaya sareng saking keluarga ageng pemerintah Kabupaten Klaten sumrambat dhateng para asmipun sungkawa. Ibu bapak semuanya yang saya hormati, saya banggakan, tentunya saya selaku Bupati Klaten sangat sangat kehilangan dengan sosok ASN yang sangat luar biasa yang selalu siap menjalankan tugas kedinasannya. Beliau almarhum Bapak Haji Pantoro MM adalah ASN, adalah seorang yang sangat baik. Tentunya Bapak Ibu semuanya mau menyaksikan atau bersaksi bahwa almarhum adalah orang atau kiai yang sangat baik. Sanggup bersedia Ibu Bapak semuanya bersaksi? Sanggup. Dan tentunya saya atas nama keluarga, apabila Bapak Pantoro dalam kedinasan, dalam kekeluargaan ataupun dalam silaturahmi selama ini banyak salah, banyak kekurangan, saya mewakili keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tentunya ini Bapak Pantoro sedo dengan sangat singkat sekali. Semoga kita bersama-sama selalu mendoakan arwah beliau, dan tentunya kita yang masih diberikan kesehatan dan umur selalu memberikan yang terbaik untuk pemerintah Kabupaten Klaten, dan selalu hati-hati dan waspada dan selalu menjaga kesehatan kita semuanya. Itu ibu bapak semuanya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian sambutan ini banyak kurang dan salah, dan tentunya sekali lagi matur suwun atas kerawuhan dan dari bapak ibu semuanya. Dan akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama untuk saya berhubung dengan kemampuan maka dan bangga atur pangeku lansar suci asrofi eku berbobo kebenaran desensi sansar suci asrofi eku semuanya kebenaran sastra ini pun telah berakhir buat dengan asopan dengan materi. Langkung khusus mali keluarga ageng saking almarhum Bapak Dr. Andes Haji Pantoro Magister Manajemen. Sedaya kula hormati, kula mulyakaken. Hadirin hadirat a'azakumullah. Nyuwun pangestu kula kadawan supados ngaturaken kalih perkawis. Setunggal supados ngaturaken saperangan alit saking pinten-pinten kesaenanipun kawulanipun Gusti Allah ingkang sae para rawuh. Sae. Antum syuhadaullah fil ardh. Ngendikanipun Kanjeng Nabi. Panjenengan sedaya badhe dados saksinipun wonten lumahipun bumi kurepipun langit.
nekseni bilih almarhum kaulanipun Gusti Allah ingkang sae. Selajengipun nopo almarhum boten kagungan kekirangan, jawabipun menawi boten selak batinipun sami kalian kulo penjenengan sami. Ananging sinepsen penjenengan niko nggambaraken bilih kesainanipun menika langkung kathah. Menawi estu mekaten dawuhipun Allah wonten Al-Qur'an, fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Monggo anapun wong kawulane Gusti Allah umat Islam ingkang amal kesaenanipun langkung kathah, liripun ugi kagungan kekhilafan dosa lan salah. Ananging kesalahan-kesalahan kulawau langkung alit tinimbang kesaenanipun. Dawuhipun Gusti Allah, fahuwa fi isyatir radiyah. Yang baikpun tasih badhe pikantuk ridhanipun Gusti Allah, insyaallah dosa-dosa kalepatenipun badhe dipun paringi pangapunten. Amal kesaenanipun badhe tinampi. Lajeng duriyah anak turunipun mangke saged nyembuyung dados putra ingkang sholihun yatula. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu sedaya ingkang sami takziah ingkang kula hormati. Atur kesaenanipun tiyang ingkang sedo menika dipun tuntunaken dening Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Islam ingkang sito sak sampunipun dipun sukceni, dipun sholati, menawi sampun cekap mangke lajeng dipun makamaken, menika dawuhipun Kanjeng Nabi sak lintunipun kuburanipun dipun ziarahi, dipun dongaaken, ugi ingkang baku kedah dipun aturaken kesaenan-kesaenanipun. Kanjeng Nabi dawuh udhkuru mahasina mautaku wa kufu an masawihim. Artosipun aturno giar-giarno piro-piro kebejiane wong sing wis mati antarane siro. Tutupen rahasiaen simpenen ngapuran piro-piro dosa keleputane. Mahasiswa kula nate nyuwun pirsa, kenapa keburukannya tidak boleh disampaikan? Jawabipun ternyata sangat luar biasa. Membicarakan kejelekan orang lain, meskipun yang bersangkutan mungkin jelek betul, tetap ada resikonya. Resikonya pun nopo, menawi leres menika nuwun sewu mboten wonten perlunipun soalipun ingkang bersangkutan sampun sedo. Menawi lajeng mboten leres menika dados dosa, menawi tasih sami-sami sugengipun tasih wonten peluang nyuwun pangapunten, anhampun sedo lajeng kula panjenengan sami sampun mboten wonten kesempatan nyuwun ngapunten dhateng atur ingkang kula wau. Menikolah esensi keluhuran kemuliaan ajaran Islam, bahwa orang-orang yang sudah dipanggil Allah menghadapnya meninggal dunia, yang pantas disebut kecuali ada kepentingan hukum, hanya yang baik-baik saja. Kagem nopo para rawuh, kagem pelajaran ingkang tasih sami sugeng. Mila lajeng Gusti Kanjeng Nabi nate dawuh kafa bil mauti wa iho. Semoga kematian itu bisa menjadi cukup pelajaran bagi yang hidup. Kali periode ugi nekseni yang baik pun estu piantun ingkang sithik sanget pangandikan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma antas salam.
wa minka salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wadkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana ya dal jalali wal ikram nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal hina nas'aluka ya Allah ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar nas'aluka ya Allah salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fi rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut awin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda al hisab Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa tajawaz an sayyatihi bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tafqidna ba'dahu waghfir lana wa lahu sallimna ya Allah wa salimhu min adabil qabri wa fitnati wa adabil nar wa ja'alna ya Allah wa